Baik, selamat malam para rekan-rekan semua. Bahwasanya pada malam hari ini kita akan diskusi publik terkait masalah apa sih tentang hukum yang sebenarnya. Dan selamat berjumpa kembali dengan kami, komunitas YouTuber Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Dan saat ini malam pada malam hari ini saya sudah bersama dengan rekan mitra kita, yaitu lawyer, dua sosok yang luar biasa, yaitu dengan saudara kita Mas Faturrahman. Ya, Faturrahman SH. Kemudian dengan samping saya adalah beliau Blimade Swarta SH MH. Bentar lagi mau ke jadi lagi sekarang lagi ke tingkat ketiga. Ke tingkat 1-2 udah tingkat ketiganya. Dan saat ini kita akan membahas terkait masalah apa sih tentang hukum. Kemudian ada berapa macam sih tentang hukum. Di sini kita akan sama-sama belajar. Yang belum tahu kita sama belajar. Yang sudah tahu kita akan mengulang kembali atau mendalami atau mengingat. Dan kita akan langsung nanti mungkin kalau memang ada waktu sesi tanya jawab ya, kita akan lakukan atau adakan tanya jawab. Namun ketika memang tidak ada ya malam hari ini mungkin hanya sepintas penjabaran yang mendasar. Tapi nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Baik guys, kita terus ya akan mengadakan kegiatan setiap bulan sekali ya Mas, setiap bulan sekali. Dan mudah-mudahan kita akan melakukan aktivitas terkait sosialisasi tentang hukum supaya masyarakat di Indonesia ini tahu tentang apa itu hukum, kemudian pelanggarannya dan juga sanksinya, dan juga perbedaan-perbedaan hukum, karena hukum itu ada beberapa macam. Kemudian juga di sini juga kita akan mendengarkan apa sih yang sebetulnya saat ini yang sedang atau yang banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang mana, apakah hukum perdata atau pidana. Nah, saat ini kita akan langsung ke Mas Faturrahman yang nanti akan menjelaskan lebih awal, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Blimade Swarta. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Hari ini kita dapat bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Mungkin sedikit perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faturrahman. Saya rekan beliau ya, Pak Imade Swarta SHMH yang sebentar lagi akan mengambil dan akan mendapatkan gelar dokter gitu ya, Pak ya. Doakan semua teman-teman semua. Saya sedikit saja, saya cuma sebagai pembuka, nanti biar beliau saja yang melanjutkan seperti itu. Ya. Ada sebuah asas dalam hukum pidana, yaitu seperti ini. Nullum delictum nulla poena sine previa lege. Oke, itu perlu kita pahami terlebih dahulu. Kenapa saya katakan itu perlu dipahami terlebih dahulu? Karena tidak ada sesuatu tindak pidana tanpa adanya peraturan. Harus diundang-undangkan terlebih dahulu. Oke. Jadi teman-teman itu ketika menghadapi suatu masalah hukum, ya kan, itu harus ada peraturannya terlebih dahulu. Ya. Itu bisa dikatakan salah atau tidak baru di situ kita paham. Ketika tidak ada peraturan, ya kan, dan asas kepatutan yang ada di masyarakat itu tidak dilanggar dan sebagainya, itu tidak bisa dipidana. Tapi pertanyaannya seperti apa? Kita lanjutkan lagi, ya. Ya, hakim itu sebagai apa sekarang? Diatur dalam Algemene Berpalingen van Wetgeving for Indonesia. Ini sebuah pertanyaan bagi kita nanti ya. Belum dicabut. Ini sampai sekarang. Kenapa? Masih ada dalam statblad atau lembaran negara. Hakim itu bisa berpendapat lain. Tidak boleh menolak sesuatu dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu aja pengantar dari saya. Kita lanjutkan kepada Pak Imade Swarta. Beliau akan menjelaskan lebih lanjut. Gitu.
Gitu ya Pak Takim ya. Saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada beliau Pak Takim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan semua, dan demikian guys, jangan sampai di situ saja ya. Nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh Bapak Imade Soeharto terkait masalah apa yang dijelaskan oleh saudara kita tadi, yaitu saudara Rohman, Patu Rohman. Dan kita akan langsung menanyakan, tapi nggak perlu tanyakan lagi lah guys ya, udah kita udah paham kan, tinggal langsung beliau menjabarkan aja gitu nggak rekan-rekan ya. Kita sementara dasar aja dulu, nanti yang lebih detailnya kita akan menyusul karena waktunya sih sudah begitu agak pagi kayaknya. Ngantuknya sih enggak, tapi ingin tidur kan kawan, kekenyangan. Dan perlu saya sampaikan lagi ya guys, bahwasanya di komunitas YouTuber Kabupaten Tulang Bawang ini kita akan terus melakukan kegiatan, berbagai macam kegiatan, dan kita juga akan terus mengupas, akan belajar terkait hal-hal yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, kemudian terkait masalah undang-undang mana yang harus kita pertahankan untuk menjaga dan mana yang tidak diperbolehkan, dan juga kemudian apa sih yang membahayakan undang-undang untuk kita pasti ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Terutama bagi kawan-kawan YouTuber ini yang perlu kita pahami adalah undang-undang ITE ya kan. Tapi nanti akan kita jelaskan di mungkin di apa waktu berikutnya, dan saat ini kita akan dasar-dasarnya. Oke, untuk lebih detail lagi kita akan menyambung yaitu yang disampaikan oleh saudara kita yaitu Mas Patu Rohman, yang akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Bli Imade Soeharto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini tentunya saya akan menyampaikan beberapa hal ya, yang mendasar dulu ya, apa itu tentang hukum pidana dan perdata. Mungkin rekan-rekan sekalian masih banyak yang belum paham ya, apa itu perdata, apa itu hukum pidana, terus apakah di hukum perdata itu dalam pelaksanaannya menggunakan apa, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Tentunya kan masih bertanya-tanya, karena ada juga sebagian masyarakat yang menganggap hukum perdata itu ada jaksanya, ada keterkaitan polisi kan. Nah di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa poin-poin saja terkait hukum pidana dan perdata untuk malam ini. Kalau secara mudahnya ya kita memahami apa itu hukum pidana. Hukum pidana itu hukum publik. Jadi hukum yang mengatur negara dengan masyarakat. Jadi hukum pidana itu hukum publik, hukum yang mengatur negara dengan masyarakat. Jadi ketika masyarakat ini mempunyai permasalahan hukum atau melanggar hukum, otomatis dia akan berhadapan dengan negara. Negara di sini diwakili untuk di tingkat kepolisian ya, ketika terjadi pelanggaran itu otomatis ini yang bukan lex spesialis ya. Kalau korupsi mungkin jaksa KPK ya. Ini kita yang pidana umum aja ya. Itu otomatis akan berhadapan dengan polisi. Ketika saudara melanggar, kalau hukum pidana itu polisi. Anda akan disidik ya. Atau kalau enggak disidik mungkin dilakukan penangkapan langsung, setelah ditangkap disidik. Nanti setelah itu saudara setelah melanggar ini, ketika itu dianggap bisa dilakukan penuntutan, itu saudara akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi itulah jaksa mewakili negara. Makanya hukum pidana itu hukum publik, jadi hukum yang mengatur antara negara dengan masyarakat. Setelah kejaksaan, nah nanti baru dilimpahkan untuk disidangkan. Nah, setelah sidang ya otomatis ketika kita kan menganut asas praduga tak bersalah ya, artinya ketika palu hakim itu belum memutuskan saudara itu bersalah, itu masih dianggap diduga tidak bersalah. Nah ketika sudah bersalah, makanya akan diponis itu ya, sehingga diponis berapa tahun penjara atau denda. Nah itu setelah itu akan kita melaksanakan daripada
utusan tersebut apabila kita menerima. Kalau kita tidak menerima, maka dengar kata-kata banding ya. Kan dengar kata banding. Apa itu banding? Banding itu terpidana ini tadi tidak terima dengan putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Itu boleh melakukan upaya banding. Boleh melakukan upaya banding. Setelah upaya banding masih tetap tidak terima, boleh melakukan upaya yang kasasi. Kan dengar kasasi itu nanti yang kalau banding kan memeriksa itu hakim dari pengadilan tinggi, tapi kalau kasasi nanti diperiksa oleh majelis hakim dari Mahkamah Agung. Ada juga setelah kasasi itu nanti ada upaya yang namanya upaya peninjauan kembali. Nah, makanya tidak asing ya, itu proses untuk pidana. Sedangkan perdata itu seperti apa? Kalau perdata itu hukum privat, hukum yang mengatur antara masyarakat dengan masyarakat. Kalau pidana itu salah satu contohnya tadi, misal melakukan pencurian, terus melakukan penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu akan berurusan dengan negara. Negara itu diwakil oleh unsur itu tadi, ada polisi, jaksa, nanti diinikan hakim. Tapi untuk pembelaan nanti disiapkan pengacara. Nah, di sini ada peran pengacara, makanya ada empat pilar ya, hukum penegak hukum itu ada empat ya. Itu ada polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Jadi pengacara ini independen. Memang berangkat dari suatu organisasi berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, artinya perbedaan antara perdata dengan pidana ya. Kalau perdata itu hukum privat, hukum yang mengatur antara individu dengan individu lainnya. Nah, misal salah satu contoh ada sengketa tanah, waris, terus asuh anak misalnya kan, ada gugatan apa gono gini, itu privat. Jadi kalau hukum privat, hukum perdata ini tidak menggunakan apa, tidak berhadapan dengan negara, otomatis kan, otomatis kita tidak berhadapan dengan polisi, jaksa, tapi tetap hakim tetap, karena hakim ini kan yang mengadili. Jadi kalau hukum privat ini, hukum perdata, ketika kita ada perbuatan melawan hukum atau wan prestasi ya, kan dengar pernah ya, perbuatan melawan hukum, wan prestasi. Bedanya kalau pidana itu kan pelanggaran hukum, perbuatan melanggar hukum. Tapi kalau perdata itu perbuatan melawan hukum. Beda dia, bedanya agak beda-beda tipis ya. Orang kan jarang memahami itu. Setelah bagaimana cara mekanisme untuk mencari keadilan di perdata ini tadi? Nah, otomatis kita bisa menggunakan bantuan pengacara atau menggunakan pribadi. Bisa kita melakukan gugatan secara lisan, tapi kalau memang sekarang ini banyak tertulis ya. Nah, itu langsung kita gugat tanpa melalui polisi, tanpa melalui jaksa. Kita langsung ajukan gugatan ke pengadilan. Setelah itu pendaftaran gugatan itu diterima, diproses. Pihak-pihak terkait yang digugat itu akan dijadwalkan untuk dipanggil. Nah, setelah dipanggil, apa gugatan itu? Misal sengketa tanah. Nanti pihak-pihak yang tergugat dipanggil. Nah, dipanggil, dimediasi dulu biasanya kalau perdata itu. Dimediasi, apabila masih tidak bisa selesai dalam mediasi itu, nanti perkaranya diperiksa. Nah, itu tanpa menggunakan ada apa, tanpa ada pihak jaksa dan polisi itu tadi, karena itu perdata. Jadi itu sekilas singkat bagaimana itu perdata dan pidana ya. Tapi lebih seru saya rasa buka diskusi. Jadi mana yang ini kita diskusi lah ya. Nah, silakan di ini kan dulu Mas Takim. Sekarang atau lain waktu? Sekarang. Sekarang. Baik, buat rekan-rekan ada mungkin pertanyaan? Ya, langsung. Oh. Iya. Pakai ini, Pak. Perkenalkan dulu, Pak ya. Perkenalkan namanya dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Selamat malam. Perkenalkan nama saya Bapak Iskak dari Simpang Mail, Menggala atau Tulang Bawang Barat, kecamatannya Gunung Terang. Tadi sudah dijelaskan hukum perdata dan hukum pidana sekaligus masalah banding. Nah, ini yang kita tanyakan adalah masalah banding. Jadi masyarakat kecil taunya kan kalau hukum itu pakai UUD. Nah, taunya kalau masyarakat kecil itu taunya ujung-ujungnya duit. Nah, karena kalau masalah banding itu imbas dari banding itu apa? Misalnya kami tidak terima dengan putusan hakim yang dari pengadilan, putusannya kita tidak terima, akhirnya kita minta banding. Banding itu akan mengakibatkan apa pada kami? Misalnya kami yang bermasalah, saya gitu, saya minta naik banding karena saya nggak puas dengan keputusan itu. Naik banding itu akan mengakibatkan jerat hukum lebih dalam atau memang itu hanya memang imbas untuk mencari keadilannya? Nah, terus keduanya tentang biaya. Nah, ini yang jelas ya kan, kalau naik banding masyarakat kecil ini taunya kalau hukum itu takutnya untuk melaporkan hukum, untuk menindaklanjuti hukum, yang ditakutkan masalah biaya. Nah, masalah biaya untuk naik banding itu apa dari hukum itu negara yang membiayai atau yang menuntut untuk naik banding itu? Demikian saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang langsung dijawab langsung ini. Dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, apa itu banding? Apakah apa manfaat daripada banding ya? Baik. Kalau di sini yang dipertanyakan banding perdata atau pidana? Pidana. Nah, baik. Kalau dia banding pidana, setelah putusan majelis hakim itu menyatakan terdakwa itu bersalah, diponis misalnya 5 tahun penjara. Ya kan? Itu kita masih diberi waktu, kalau pidana itu 1 minggu untuk upaya banding. Diberikan 1 minggu itu menyatakan banding. Terus apa manfaat daripada banding? Nah, manfaat daripada banding ini ketika putusan itu dikira merugikan daripada masyarakat itu tadi, terpidana tadi, dianggap putusannya itu terlalu berat ya, sehingga kita banding. Bisa manfaatnya bisa turun banding itu, bisa naik, tergantung bagaimana permohonan banding itu kepada pengadilan tinggi. Itu kan dibanding itu kan pengadilan tinggi, nanti diperiksa oleh majelis hakim tinggi apakah nanti banding tersebut bisa dianggap diterima oleh hakim. Jadi bisa saja turun, tapi kalau tidak diterima bisa saja putusan yang di pengadilan negeri itu ditetapkan sama, bisa atau naik. Selanjutnya banding itu sendiri untuk biaya tadi ya, untuk biaya itu sebenarnya dibiayai oleh negara, pidana itu dibiayai negara. Paling terpidana ini kena denda Rp5.000, itu bah seperti itu, paling banyak itu Rp5.000. Kalau putusan, misalnya putusannya begini, diputus 4 tahun penjara dan atau denda Rp1.000.000, subsidiar 8 bulan atau 3 bulan. Nah, itu kalau tidak bisa bayar denda diganti dengan pidana. Seperti itu. Jadi semua dibayar negara. Pidana semua dibayar negara. Bahkan untuk ancaman yang di atas 5 tahun itu wajib didampingi penasihat hukum dan itu dibayar oleh negara apabila terdakwa itu tidak bisa membayar pengacara. Itu disiapkan, nanti pengadilan itu membuat penetapan kepada posbakum. Kebetulan saya sendiri juga saat ini selaku ketua posbakum Aden Suci yang wilayah kerjanya untuk Selampung. Jadi
kita menerima penetapan dari pengadilan untuk yang perkara-perkara di atas ancaman di atas 5 tahun. Itu seperti narkoba, anak, atau pembunuhan yang ancaman berat di atas 5 tahun. Itu dalam persidangan wajib didampingi penasihat hukum. Karena kalau tidak didampingi penasihat hukum, itu tidak bisa sidang itu diteruskan. Jadi dari proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, di kejaksaan, sampai di pengadilan itu didampingi oleh penasihat hukum. Selanjutnya, apa tadi? Biaya ya. Jadi itu banding ya, biaya di kalau pidana negara. Dan banding itu apabila kita tidak mengirimkan memori banding, itu tidak apa-apa. Misal kita banding, saya banding gitu, ya udah dibandingkan aja, tidak perlu kita mengirim memori banding. Yang penting kita tanda tangan akta permintaan banding namanya itu. Oke, silakan Mas teman. Oke. Pak siapa tadi, Pak? Pak Ishak. Ishak. Gini, Pak, prinsipnya gini, kalau kita lebih kita simpelkan, kenapa ada fasilitas banding? Kenapa ada fasilitas kasasi? Ini difasilitasi oleh negara untuk para pencari keadilan. Oke. Jadi dilakukannya banding, dilakukannya kasasi itu supaya keadilan yang ada dalam diri seorang pencari keadilan, dalam hal ini adalah orang-orang yang di sana itu, tidak saya sebutkan, itu merasa terpenuhi seperti itu. Nah, apakah itu naik, apakah itu turun? Ya kan? Tergantung bagaimana dibuktikan di sana. Apa saja permasalahan yang dalam persidangan tingkat pertama itu dalam pengadilan negeri sehingga dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. Seperti itu, Pak. Gitu. Sebentar, Pak, saya tambahkan. Mungkin kan biaya-biaya tadi itu loh. Nah, biar enggak salah paham nanti, salah persepsi. Kalau biaya di sana tidak bayar. Kita menyatakan banding masuk di PTSL itu enggak bayar di pelayanan itu kan. Tapi kalau bayar pengacaranya, kalau biar bandingnya turun, itu bayar. Itu ya, lawyer ya, bayar lawyer. Tapi kalau enggak pakai lawyer, nyatakan banding suruh teman aja. Dia kan posisi di LP tuh. Nyatakan banding aja, nanti teman yang ngurusin, enggak usah bayar. Gitu. Kalau perdata macam-macam, contoh aja ya. Contoh yang dimaksud, saya paham yang maksud. Contoh itu misalnya kalau yang perdata itu mau cerai, ngerebut asuh anak, ngerebut harta gono gini, tanah, sengketa tanah. Terus kalau perdata itu waris. Terus bapak minjem duit di bank enggak bayar. Kan disita tuh, itu perdata itu. Terus bapak kredit motor enggak bayar. Terus bapak pinjam uang enggak bayar. Nah, itu masuk perdata. Nah, kalau pidana itu yang lebih, misalnya contoh aja ini ya, biar lebih ini, bapak mencuri motor, bapak mukulin orang, bapak mukulin anak. Terus bapak misalnya ngejual motor orang ya. Bapak pinjam motor dijual, itu kan penggelapan itu. Nah, terus misalnya bapak pura-pura jadi apa, pengacara, mintain orang duit, ternyata bapak bukan pengacara tapi ngaku-ngaku pengacara, duitnya dihabisin, itu kan nipu-nipu itu. Nah, penipuan berarti kan, penipuan itu masuk. Jadi terus penggelapan seperti itu, misalnya bapak pencurian, itu pidana, Pak. Itu berhadapan dengan negara, Pak. Ya, otomatis berhadapan dengan polisi, Bapak. Nanti polisi diserahkan ke jaksa, nanti baru disidang. Itu contoh-contohnya, Pak. Bawa istrinya orang itu bagaimana?
tergantung kesepakatan Pak. Sebentar, sebentar. Ini yang sering terjadi ya biasanya. Bawa istri orang ini bawa kabur. Kabur ini dalam artian belum menikah ya? Oh itu larinya ke zina. Dua itu kalau pasal kalau nggak salah 284. Jadi tentang zina, otomatis kabur itu kan dengan istri orang, apa suami orang kan? Itu yang berhak melapor suami atau istri yang bawa kabur itu tadi. Pidana kalau bah. Enggak. Penggelapan itu barang yang ini, barang yang tidak hidup. Kalau penggelapan itu kan dilakukan dengan niat baik awalnya kan, minjem kan, baik dikasih, udah itu nggak dibalik-balikin penggelapan. Kalau pencurian memang diawali dengan tidak baik, nyumput-nyumput sampai selip dicuri, itu bedanya pencurian. Mungkin ada lagi yang sering-sering kompleks ya. Kalau yang mutus sidang itu hakim yang mengadili. Kalau jaksa itu nuntut. Kalau pengacara itu membela. Kalau polisi tangkepin, setelah nangkepin disidik, dibawa ke dilimpahin ke jaksa, jaksa nuntut, hakim yang ngadilin, pengacara yang ngebela gitu. Kalau proses berapa lama itu ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan pertama ketika penyelidikan, setelah terbukti naik ke penyidikan, setelah penyidikan dia naik ada saksi-saksi, ada yang tersangkakan. Setelah ada ditersangkakan, itu ada penahanan. Nah, setelah ada penahanan, baru sehingga proses itu sampai P21 diserahkan ke kejaksaan. Itu proses itu bisa di atas 3 bulan, bisa di atas 4 bulan, bisa di bawah itu. Gitu. Tapi dia apabila lewat daripada batas waktu penahanan, itu dengan sendirinya dibebaskan. Seperti itu. Jadi tidak pasti itu. Kalau dia prosesnya cepat, bisa saja P21 cepat, lebih cepat dia gitu. Enggak, itu paling tinggi maksudnya dari proses itu antara 120 hari, 4 bulan ya, benar ya, 4 bulan. 3 bulan ya? 4 bulan. Tapi bisa ada perpanjangan itu. Jadi dia dari proses penyelidikan, penangkapan itu, kalau penahanan itu lewat daripada 120 hari itu dianggap harus minta perpanjangan lagi. Kalau enggak salah itu 4 bulan dia perpanjangan, berarti 160 hari ya. 160 hari. Itu proses daripada penahanan itu.
Sarannya 6 bulan mengajukan gugatan di pengadilan, karena komplikasi hukum Islam itu mengatur ketika 3 bulan ya Mas Fatur ya, tidak dinafkahi lahir dan batin, itu boleh untuk diajukan gugatan. Artinya kalau dia sudah di atas 3 bulan memang tidak menerima nafkah lahir batin, itu banyak diterima, banyak terima. Hakim itu tidak bisa memaksa orang yang mau bercerai. Hakim hanya menganjurkan, memediasi, lebih baik rujuk segala macam ya. Tapi kalau daripada pihak salah satu pihak, bukan kedua pihak, salah satu pihak itu tidak mau, hakim akan tetap memutuskan itu. Itu pengertiannya seperti itu. Karena saya malah banyak menangani perkara-perkara perceraian di apa peradilan Islam. Lebih banyak saya malah daripada yang non Muslim. Kalau non Muslim itu kan di pengadilan negeri, tapi saya lebih banyak menangani yang Muslim, gitu. Karena apa? Hukum Islam itu kami pelajari dari karena gini, hukum Islam itu dipelajari oleh sarjana hukum itu dari zaman Belanda, itu wajib. Jadi wajib hukum Islam itu dipelajari dari zaman Belanda, dari zaman penjajahan, apalagi sekarang. Jadi ya tidak masalah agama gitu, ya kan? Jadi memang walaupun agama apa itu mempelajari hukum Islam. Gitu. Saya kira gitu. Cuman Mas Fatur yang lebih ahli ya komplikasi hukum Islamnya gitu. 3 bulan Mas ya? 3 bulan sudah bisa ya Pak? Ya? Sudah. Siapa ini? Itu kalau mengakibatkan cacat permanen itu deliknya delik apa? Itu masuknya laporan, Pak. Kalau itu tidak permanen, upaya lebam, luka-luka biasa seperti itu, kalau tahu-tahu dia enggak bisa jalan atau jalannya jadi gini-gini atau tangannya ini, itu deliknya delik apa? Itu ya, terus proses. Kalau delik aduan bapak sama istri damai itu enggak masalah. Karena ini pengadu seperti itu. Sekarang saya kasih tahu lagi sedikit. Kenapa dalam hukum perdata itu namanya adalah kuasa hukum? Dalam masalah keperdataan, private law ya, hukum privat seperti itu. Privat itu yang namanya adalah orang, badan itu privat. Kenapa perusahaan juga segentanya di keperdataan gitu? Itu kuasa hukum. Dia berhak mewakili. Tetapi kalau bapak-bapak datang kami sebagai seorang lawyer kami ini, pengacara seperti itu, datang kami minta, saya ada masalah hukum, masalah hukumnya apa? Kayak gini, oh ini pidana. Terus bapak mengatakan, ya sudah pak, nanti kalau ada apa-apa bapak yang gantiin gitu ya. Seandainya seperti atau seperti, gak bisa pak, kenapa? Pada prinsipnya hukum pidana, kita sebagai seorang advokat adalah penasehat hukum. Di dalam surat kuasa kita tuliskan, kita mendampingi. Seperti itu. Jadi saya itu, kalau upaya saya sebagai kuasa hukum nanti ada apa-apa pak, supaya ada masalah gitu seseorang gitu ya, tahu-tahu sudahlah, saya ini punya hak untuk mewakili, masa saya harus penjara kan? Gitu kan sampai ini kan dalam hal pidana seperti itu ya, begitu ya Pak Made ya. Nah, mungkin Pak Made ada tambahan lain ya? Tadi seperti disampaikan Mas Fatur, memang kalau pidana itu tidak bisa diwakili, orang tuanya pun nggak boleh. Misal anak maling motor, orang tua pasang badan, pak saya mau penjara, polisi gak bakal terima itu. Karena memang pidana itu tidak bisa diwakilkan, hukum pidana. Yang boleh diwakilkan itu perdata. Perdata itu bisa kuasa penuh, orang gugat cerai ya, itu dia gak datang-datang gak apa-apa penggugatnya,
cukup diwakilkan kuasa hukum, atau orang digugat juga begitu, diwakilkan dari pertama sampai selesai bisa. Cuman kalau saya ada yang tidak sanggup saya ketika cerai talak, permohonan cerai talak, jadi diterima cerai talaknya itu. Kan kalau cerai talak itu laki-lakinya ikrar talak, karena saya non muslim saya nggak sanggup, itu kan namanya surat kuasa istimewa. Jadi saya masa saya ikrar itu, kalau ikrar itu kan mengucapkan syahadat ya. Nah otomatis saya tidak mau bermain-main itu. Jadi saya ngomong sama klien, sampean cukup datang sekali pada saat ikrar gitu. Dia datang gitu, saya anterin. Karena saya nggak sanggup yang ikrar itu, saya tidak mau main bermain-main gitu. Tapi kalau yang lain-lain nggak. Tapi kalau perempuan kan enggak. Kita yang misalnya saya kuasa hukum dari yang penggugatnya perempuan atau tergugat atau penggugat perempuan itu kan ketika udah putus ya sudah gitu. Sudah dianggap selesai, enggak perlu ikrar yang perempuan gitu. Yang laki juga enggak perlu ikrar gitu. Itu perbedaannya. Ada yang lagi belum ini boleh satu kali lah ya. Boleh aja. Ya baik, itu masuknya pidana. Artinya yang dilaporkan itu kalau karena dia lari dengan laki-laki ya berdua ini ya, itu otomatis jinahnya pasti terbukti karena dia berdua ini kan, tidak ada unsur lain kalau dia bukan mau jinah itu. Dia kan belum nikah ini tadi kan. Itu bila yang boleh melapor suaminya atau istri dari pak ini, yang laki punya istri nggak? Yang bawa lari? Enggak, masih bujang. Oh. Kalau nah sekarang gini, kalau dia udah punya istri, istrinya bisa melapor atau laki-laki ini bisa melapor suami dari itu. Tapi kalau dia bujang, yang melapor suami itu tadi. Tapi ketika ditangkap dua-duanya, enggak bisa pilih-pilih. Enggak bisa istri saya enggak, yang lakinya aja enggak bisa. Dua-duanya. Dan itu masuk tindak pidana ringan, ancamannya 9 bulan pasal 284 KUHP. 9 bulan ancamannya. Tindak pidana ringan. Itu enggak bisa ditahan juga. Kalau memang dianggap kooperatif ya, enggak bisa ditahan. Paling putus-putus yang biasa-biasa itu 3 bulan, 2 bulan kayak gitu. Putus-putusnya. Iya, proses sesuai sesuai itu, sesuai tahapan dia, sesuai masa penahanan, masa persidangan, masa penuntutan itu tadi. Ya tergantung, kalau dia kooperatif enggak, ada penangguhan dia. Nanti pas sidang aja dia berangkat sidang. Itu kenapa makanya KUHP ini dirubah dengan rancangan itu kan lebih dipertegas sebenarnya. Karena jinah ini kan kenapa ringan, karena produk Belanda. Produknya Belanda, dianggap orang-orang Belanda zaman dulu jinah itu ya enggak terlalu apalah, biasa gitu. Sehingga ya kayak gitu cuman-cumannya. Makanya kemarin yang kumpul kebo segala macam itu kan berat-berat, tapi kan di demo, enggak jadi disahkan itu. Ya sehingga ya jinah buat kita yang kayaknya harga diri, tapi ancaman cuma 9 bulan. Ringan lagi. Dua-duanya lagi. Kita enggak bisa milih-milih, istri saya jangan Pak, enggak bisa dua-duanya. Ujung-ujungnya kalau masih sayang istri kan gak jadi dilaporin, karena saya sering nanganin yang begitu. Dia bungkubu-bungkubu, kapan Pak, ojo Pak gitu, dia gak jadi. Istrinya kan gak mau gitu. Itu kira-kira. Ya mudah-mudahan rancangan KUHP ini cepat disahkan lah. Itu kan diatur sebenarnya 5 tahun ancamannya kalau di RR, apa rancangan ini ya. Gitu. Orang demo-demo-demo-demo ya udah gak jadi. Gitu. Ini kayaknya malam ini topiknya istri mengistri lari nih. Satu lagi masih bisa. Bisa.
dia pergi ke luar negeri. Setelah mereka di luar negeri, dia lapor. Hakim mediator namanya. Ketika dia hanya setiap mau ini dimediasi, udah dipikir belum, lalu cerai segala macam kan. Tapi kalau satu itu masih tetap, misal saya yang diwakilkan yang di luar negeri, saya tetap cerai tetap, karena hakim pun tidak bisa menyatukan orang yang mau cerai, yang salah satu loh, gitu. Walaupun yang satu itu nggak mau, yang satunya mau gimana? Yang bisa disatukan setelah dimediasi sama mau gitu. Dan itu banyak dikabulkan ya begitu. Kalau yang ditolak-tolak itu biasanya panggilan enggak patut. Misalnya kita gugat orang enggak tahu di mana. Lurahnya enggak menerima di desa itu. Kan enggak dipatut balik lagi surat itu. Itu yang biasanya tidak diterima, bukan ditolak, tidak diterima. Gitu. Kalau yang model-model enggak mau itu tetap banyak dicerai tetap gitu. Jadi salah kaprah kalau ada pengacara, tenang kalau lewat saya pasti enggak cerai, enggak. Banyak pasti cerainya gitu. Yang penting patut loh, panggilan patut, terus alasan patut, ya alasan bisa aja dia mengatakan itu punya pacar, punya apa kan, itu dalil-dalilnya yang disampaikan kan gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Cukup. Pengalamannya besok lagi. Kemudian bertahan. Saya enggak mau dicerai gitu loh maksudnya, Pak. Ya, ini sedikit memang hakim ini sifat yang seperti Pak Made ini sampaikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan juga ya kemungkinan saya tidak bisa menjamin apa bagaimana dan sebagainya, tergantung bagaimana nanti medis sekarang. Jadi pada prinsipnya kalau perceraian ini kan di cerai itu kan gugatan cerai kok dari wanita, kalau dari laki-laki yang namanya cerai ya, pada intinya gini kita kalau nggak dua-dua rujuk terus dua-duanya gitu loh. Kalau yang salah satu nggak mau, hakim ini nggak bisa maksa gitu loh. Karena apa, ketika hakim wah ini nggak bisa kamu jangan cerai gitu, jadi ya, dia nggak mau gimana, itu tetap aja dia nggak mau di luar itu kan, itu pertimbangan hakim. Jadi kalau memang hakim ini hanya bisa memediasi dua-duanya ini mau gitu loh, sepakat kalau ini salah satu nggak mau tetap itu. Artinya hakim enggak sanggup gitu loh. Orang memang enggak mau kok. Masa hakim mau maksain orang enggak senang satunya kan? Ya gimana gitu. Kira-kira begitu. Oke, cukup dulu lah. Karena udah pagi ya. Program. Baik ya, tuh rekan-rekan semua, baru saja diberikan sebuah penjelasan antara perbedaan tentang undang-undang pidana dan perdata. Dan jadi tadi juga sudah diberikan sebuah contohnya seperti apa perdata dan seperti apa pidana. Kemudian juga untuk tanya jawab terkait hal berkaitan dengan TKW, melarikan istri orang, kemudian terkait gugat cerai, cuma saya rasa sudah cukup dijelaskan. Dan hal ini juga menjadi sebuah pengalaman kita semua. Artinya yang belum paham, paham pada malam hari ini, meskipun belum detail ya, tidaknya punya dasar untuk kita belajar dan mengerti. Dan juga tadi juga disampaikan tentang undang-undang perlindungan anak, itu pun ya juga sebagai salah satu bekal, artinya bisa memahami. Jadi undang-undang itu seperti apa sih yang pidana, seperti apa sih yang perdata. Satu kasus saja, artinya Pak Sutri itu ada dua perkara, pidana dan perdata. Pidana ketika terjadi KDRT, itu
itu adalah sebuah pidana. Tapi kalau misalkan perceraian, itu adalah perdata. Dan perdata itu ketika terjadi perdata, itu hakim pengadilan pengadilan agama untuk umat muslim. Hakim hanya bisa menyelesaikan sengketanya adalah memutuskan, bukan langsung menceraikan, tapi melalui dasar memutuskan ketika satu pihak tidak mau. Kemudian satu lagi adalah penyelesaian terkait sengketa gonogini. Kemudian yang ketiga adalah terkait masalah hak asuh, itu yang diputuskan oleh hakim. Kemudian kalau misalkan kayak tadi melarikan istri orang, nah ini udah jelas juga pidananya yang dikatakan melarikan, berarti sudah ada niat ya, udah ada niat. Ketika sudah ada niat berarti udah pidana, yaitu perzinahan tadi. Tidak akan membawa istri orang ketika ia tidak suka. Dengan adanya dasar suka itulah melarikan istri orang, sehingga terjadi perzinahan 284. Kemudian untuk gugatan, ini adalah untuk masalah melaporkan dari sponsor ya, kembali kepada TKW. TKW tadi sudah dijelaskan oleh Pak Patur bahwasanya ketika sang istri bekerja ke luar negeri melalui sponsor, kemudian membawa surat keterangan izin suami, ya kan? Kemudian setelah berangkat, tahu-tahu uang itu hasilnya enggak dikirim ke suami, dikirim ke orang tuanya. Kemudian suaminya merasa tidak dihargai sehingga menuntut daripada sponsor, kenapa kamu menerima istri saya bekerja ke luar negeri dan membiarkan, gitu kan? Kemudian dari situ ini tidak dibahas oleh suaminya, tidak dibahas kenapa bisa izin, gitu kan? Karena apa? Ketika uang itu ditransfer ke suaminya, walaupun nggak izin pasti nggak ada masalah. Kunci utamanya kan adalah masalah uang nominal. Setelah uang itu tidak dikirim ke suaminya, maka dijadikan sebuah masalah. Padahal masalah itu sendiri tidak secara langsung kepada sponsor, tapi terjadi dugaan, yaitu pemalsuan tentang izin tadi yang tertangani oleh istrinya atau mungkin di orang lain atau yang dibuat oleh orang lain. Bahwasanya datang ke sponsor saya siap, karena beberapa persyaratan itu adalah utamanya adalah izin suami. Nah itu artinya sudah dijelaskan juga bahwasanya kalau memang suaminya menuntut kepemalsuan dokumen yang dilakukan oleh istrinya, bukan sponsor. Sponsor kan yang menerima. Kecuali kalau sponsor terlibat ikut membuatkan daripada dokumen tersebut ke arah palsu, ya itu lebih dalam lagi pidananya. Gitu. Ya kan Bapak ya? Ya. Dan juga perlindungan anak tadi juga dijelaskan bahwasanya ketika ia melakukan atau pacaran anak di bawah umur, di bawah anak 18 tahun, maka kena undang-undang perlindungan anak. Seperti itu. Hukumannya ya, bahkan ada minimal, kayak minimal ya. Minimal itu ada 3 kalau enggak salah. Sementara ini ada 3. Nih, iya 3 yang memiliki minimal: narkoba, anak, sama korupsi ya. Korupsi. Seperti itu. Itu yang perlu kita waspadai. Terus kembali tadi apa sampean tadi? Perceraian jarak jauh. Nah, seperti itu ya. Tapi saya jelaskan dari awal tadi, hakim hanya bisa memutuskan ketika sang satu pihak ini tidak mau. Tugas hakim adalah hanya memediasi, mempertahankan. Kecuali kalau misalkan enggak bisa pertahankan, ya apa boleh buat. Tetap meskipun daripada suaminya tidak mau menceraikan, tapi kalau memang satu tidak mau, kembali putusan kepada hakim bisa diceraikan. Kayak begitu ya, Pak. Kayaknya sih. Kita sama-sama belajar. Oke okay, guys, okay. Perbincangan kita mulai dari sore hingga sampai saat ini malam hari luar biasa, dan kami juga mengucapkan mohon maaf nih para rekan-rekan yang lagi nonton, karena tadi banyak gangguan teknis, memang persiapan yang kurang maksimal ya, sehingga audio sempat hilang, dan ini pun nggak jadi masalah, nanti untuk kedepannya akan kita perbaiki karena memang agak sedikit trouble. Dan guys, jangan lupa ini adalah sebuah ilmu yang luar biasa. Selain kami yang ada di sini, juga menjadikan sebuah pengalaman bagi Anda-anda yang ada di rumah. Dan
ketika memang ini bermanfaat, ya boleh diinformasikan kepada yang lain agar lebih paham lagi dan mengerti terkait apa sih tentang undang-undang tersebut. Dan mungkin juga sekalian nih, kalau misalkan memang ada rekan-rekan ya guys ya, kalau misalkan memang ada sebuah perkara, bisa menghubungi kami dan nanti akan kita salurkan ke beliau, dua pengacara yang luar biasa dan kiprahnya juga memang masih muda-muda, tapi yang kita lihat bukan masalah mudanya tapi ilmu yang dimiliki serta kiprah yang dimiliki oleh beliau-beliau. Mudah-mudahan perkara apapun ketika memang beliau sanggup, katakan sanggup, insya Allah semuanya akan bisa membantu. Dan ingat, klien dan lawyer atau pengacara itu hanyalah mitra, mitra ya guys, bukan anak buah gitu. Ini perlu kita pahami. Kadang-kadang kalau yang nggak paham, saya udah sewa pengacara kok, udah saya bayar, ngapain lu nggak mau mewakili saya, kasarnya ngomong gitu kan. Ini yang perlu kita pahami, artinya apa, seorang klien itu tidak boleh ngatur seorang pengacara karena statusnya bukan anak buah tapi adalah mitra, partner yang mana kita minta tolong. Oke guys, sementara cukup itu saja. Jadi lebih lanjut lagi nanti kita akan kupas lagi pada bulan berikutnya, yaitu kita akan coba perbaiki lagi yang mana kita akan menyajikan beberapa perkara-perkara lain yang mungkin akan disampaikan oleh para rekan-rekan atau mungkin dari rumah. Nanti pun kita akan melayani secara live juga untuk di periode berikutnya akan kita layani, mungkin yang langsung lihat YouTube langsung berikan pertanyaan, itu pun akan kita layani secara maksimal. Mudah-mudahan rencana kami ini bersama dengan YouTuber Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat akan selalu eksis, memberikan informasi yang terbaik untuk kita dan Anda semua. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah cukup dulu lah. Pengalaman pertama kali ya, live kayak gini ya. Nah, ya, biasa. Ya. Nanti kayaknya saya gabung kayak pakai baju-baju kayak gitu. Nah, itu baru kan gitu. Undang-undangan masalah ketenagakerjaan kita. Undang-undang kerja kita. Oh, udah ketenaga kerjaan ya. Ya. Undang-undang kita nggak kira-kira. Datang. Tindakan kalau gitu untuk selanjutnya, itu ya Pak ya. Ya, betul. Ketenaga kerjaan harus. Kalau ini mengakibatkan pekerjaan Bapak ini tadi. Kalau ITE belum berubah. Sebenarnya saya ngajar dihukum kelima tiga, laporin kan saya sebulan itu. Jadi saya tidak layak gitu. Ya. Kalau yang kita kerjaan ini kan penduduk laut nih. Ya. Ya. Kita pelajarin dulu. Ya. Begini Mas, kita pelajari. Nanti. Padahal nanti kalau yang undang-undang kerja yang lampau, misi itu maksudnya itu. Tapi karena diberubah mungkin belum dulu. Kita ini kuliah gratis ya. Iya. Tapi benar Pak. Kita ini kuliah gratis. Curhat yuk. Curhat yuk. Ini mas kelar tenaga kerja.